Seperti yang kalian tahu, di sini saya telah merekomendasikan aplikasi Cashtube untuk kalian kerjakan tugas-tugasnya. Kalian saya suruh untuk apa ya? Untuk mengerjakan setiap hari agar kalian bisa mendapatkan uang dari aplikasi itu. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menarik penghasilan saya di aplikasi Cashtube ini dan ingin membuktikan apakah aplikasi Cashtube ini membayar atau tidak. Di sini perlu diperhatikan, perlu saya riset aplikasi ini apakah membayar atau tidak, dan jika kalau aplikasi ini tidak beneran membayar, saya perlu menginstal aplikasi ini dan mendorong untuk kalian menginstal juga guys, ataupun menghapus aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini ya, kalau beneran membayar talentnya ataupun membayar kalian atau saya, aplikasi ini perlu kalian terusin, aplikasi ini perlu kalian fokusin. Nah, di sini saya akan langsung record kamera HP saya terlebih dahulu. Nah, di sini aslinya saya telah masuk di halaman withdraw dari aplikasi Cashtube ini. Nah, di sini silakan kalian perhatikan. Jika kalian yang bingung laman withdraw-nya di mana, kalian klik aja saldo di sini, kalian klik. Nah, di sini untuk metode penarikannya ini ada Dana, GoPay, OVO, Transfer Bank. Di sini juga bisa transfer bank ya guys, tapi di sini saya merekomendasikan untuk kalian memakai yang e-wallet Dana ya guys, biar mudah, biar gampang juga. Nah, di sini untuk menebus, untuk cek saja guys, untuk cek saja saya ingin menarik di 200 perak guys. Nah, di sini saya klik di 200 perak dan saya segera tarik saldo di sini. Nah, di sini tarik saldo Anda sedang mengirimkan pada pengajuan ke Dana, silakan kalian isi informasi berikut. Nah, di sini silakan kalian isikan informasi Dana kalian guys, informasi nomor Dana kalian. Nah, di sini silakan kalian tuliskan nomor Dana kalian dan silakan kalian klik kirim. Tarik saldo ke Dana, setelah klik konfirmasi akun tidak dapat diubah, silakan kalian lanjutkan dengan hati-hati. Nah, di sini setelah kalian klik konfirmasi, ini akunnya, akun dananya ini tidak bisa diubah ya guys. Jadi kalian wajib banget untuk berhati-hati jika kalian klik konfirmasi dan kalian merasa salah, kalian fatal banget kalau menurut saya. Nah, di sini perhatikan nomor kalian itu, perhatikan, dan kalian wajib banget untuk mengkonfirmasi kalau ini emang beneran nomor akun Dana kalian. Nah, setelah kalian mengonfirmasi kalau itu benar, silahkan kalian klik kirim di sini guys. Nah, penarikan saldo berhasil, permintaan berhasil, siapkan pemeriksaan detail di riwayat. Oke, klik oke di sini, dan di sini langsung masuk di iklan ya guys. Di sini masuk di iklan yang artinya aplikasi ini kalau emang membayar, kalau emang membayar kita, aplikasi ini membagi penghasilan iklannya kita dan pihak aplikasinya guys. Nah, di sini klik selesai aja untuk mempersingkat waktu dan klik X. Nah, di sini sepertinya ada notifikasi dari Dana guys. Ada notifikasi dari Dana. Nah, di sini berhasil top up saldo sebesar 200 perak dari Cashtube. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan dan saya akan masuk ataupun membuka aplikasi Dana saya. Nah, di sini sebentar guys, di sini silahkan kalian tunggu. Nah, di sini kan saya sudah mempunyai saldo di awal, jadi ini tidak bisa dibuat patokan. Dan saya di sini akan langsung membuka di menu aktivitas di sini. Apakah aplikasi ini emang membayar ataupun atau saya yang real mengedit video ini supaya apa ya, terlihat real. Nah, di sini ini ada ya guys, di sini ada. Nah, di sini digeser-geser seperti ini akan tergeser karena ini bukan editan, ini real ya guys. Nah, isi saldo dari Cashtube HK ini di 200 perak. Nah, artinya ini untuk top up-nya, untuk withdraw saya ini emang beneran masuk. Dan silahkan kalian perhatikan untuk aplikasi ini. Nah, di sini untuk aplikasinya telah terbukti membayar. Dan untuk aplikasinya, saya harap semuanya ini fokus di aplikasi ini, fokus
fokus mengerjakan tugas agar kalian mendapatkan poin yang banyak dan agar kalian mendapatkan rupiah yang banyak juga. Yang artinya kalian akan bisa memaksimalkan pendapatan kalian di aplikasi ini ketika kalau kalian ataupun aplikasi ini sudah terbukti membayar kita. Nah, di sini untuk informasinya saya harap sudah cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.